Akil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau perkembangan proyek Cibubur Youth Elite Sport Center CISC pada Selasa 22 Oktober 2024. Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, serta Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat. Proyek Sport Center ini terus menunjukkan kemajuan dan diharapkan mampu mendukung persiapan para atlet untuk Olimpiade 2028. Sport Center ini dirancang dengan standar internasional dan akan menjadi pusat latihan utama bagi para atlet. Sementara itu, Taufik Hidayat menekankan pentingnya fokus jangka panjang pada pembinaan atlet agar dapat memenuhi target, termasuk meraih lebih banyak medali emas dalam ajang internasional. Selain meninjau proyek Cibubur Youth Elite Sport Center, Gibran juga meninjau pembangunan LRT Fase 1 Birute Velodrome Manggarai sepanjang 6,4 km. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi dan Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar.